Yo, balik lagi channel gua. Jadi kali ini gua lagi di jalan. Ini di jalan ini tempat kemacetan. Ya, orang-orang geblek. Nih, gua enggak suka nih orang kalau naik mobil mau lurus. Nih, lewat sini nih daerah Semplak nih. Dia pengen lurus nih, tapi dia ngambil di kiri, bego. Tempat orang yang pengen belok ke kiri tuh enggak sih? Kayak gua nih, kan gua pengen belok ke kiri nih. Tapi orang yang pengen lurus tuh dia kenapa ngambilnya di kiri, tahu? Malah bikin macet nih kayak gini nih angkot-angkot goblok. Jadi gue sih ya gue kesel aja sih anjir. Soalnya gue nggak pernah ngambil jalan sini kalau pengen lurus naik mobil ya. Kalau naik mobil ngalangin jalan anjir. Nih kayak gini. Gini nih orang-orang goblok nih. Ngapain anjir? Tolong. Yang kayak gitu tuh tolong. Gua paling gak suka tuh. Udah tau kenapa gak ngambil lurus ya, kecuali gue masih motor, masih toleran lah. Ini mobil goblok, mobil tuh gede, tau gak sih? Mobil tuh bikin macet anjay, apalagi maghrib tuh. Orang kalau puter balik di situ tuh, ih ngeselin anjir. Nih gue mau ketampo aja dah. Nih jadi, ya di polisi anjing banyak banget itu. Ngeliatin lagi. Jadi gue pengen ketemu anak-anak. Ini gue nunggu di depan Karya Bakti. Tadi jadinya pada pengen apa sih namanya, cuci motor berjamaah. Anjing ya, cuci motor berjamaah. Sholat mah kagak anjing. Astagfirullah. Ya pada pengen cuci motor berjamaah. Pokoknya lah, ini gue tunggu di depan sini aja di Karya Bakti. Tahu dah mereka ada di mana sekarang. Pokoknya tadi sih katanya ada di Tampo, tapi nggak tahu dah udah di mana. Mana sih itu orang? Anjing kalau depan sini ke depan-depan banget sih. Gue nunggunya agak majuan dikit. Soalnya kan katanya tadi pengen ngisi di Pom Manunggal. Jadi gue tunggu di tempat terang aja. Di bawah pohon beringin nih, bagus nih. Eh tapi ada tukang jualan, malu ah. Di sini aja dah, yang sepi. Yaudah, gue stop dulu. Kita tunggu dulu si Ical di mana. Ya mulai lagi, itu orang udah pada lewat anjir, ngebut-ngebut aja. Kalau gue motornya udah dicuci sendiri, enak lagi cuci sendiri marah, bersih banget. Sampai ke sela-sela mesin. Ngebut-ngebut aja anjir. Ini pada ngisi di Pom Manunggal. Meninggal Manunggal. Astagfirullah. Mengerikan tau gak Manunggal tuh. Lobah setan. Pada ngisi di Manunggal. Kalau gue mah udah full tank, ngapain ngisi lagi full tank? Full tank. Ah, hai. Dari mana? Kunci dia. Enggak anjir. Itu kenapa anjir? Cat. Tuh.
Ih. Ke puncak gua. Jadinya masih sejam oh. Dari rumah ceweknya di atas Rajaya. Kagak anjir. Terus lu mau kemana tadi tengah jalan? Hah? Dari mana? Habis makan. Rumah janda ya lu? Janda ya? Goblok. Ini mau kemana? Apa? Mau kemana? Mau nyuci motor di tempat. Terus ke sel kali. Oh ya udah. Tadi dari tamu. Tuh. Tamu dari siang mau kemana kata? Lu mau kemana gua tanya? Habis cuci enggak goblok. Goblok sih cel pakai dark visor tapi malam-malam bega. Gelap lah. Maju atuh cat. Tabrak langsung Mio-nya. Gua mau paling belakang aja. Idiot. Get out! Kelo si Richard aja. Jumping-jumping aja, benerin dulu anjir itunya. Apanya sih namanya? Komsternya. Cepatan pelan-pelan wae sih bawa motor. Rame tuh. Di depan itu ada si Jack, ada Richard, ada siapa tuh aing lupa namanya. Di depannya si Ical itu ada siapa sih Trias? Ada si Ical. Di belakang ada Rangga sama Alek sama Fatan. Lo pada belum dicuci sih ya, padahal mah nyampe Bogor langsung dicuci anjir, kasihan karatan. Gua mau dicuci anjir. Ini siapa ya? Gue lupa sih namanya. Yang pakai Aerox merah marun kayak sebenarnya si Eboy. Tahu dah. Ini biasanya suka ada yang konyol-konyol di sini nih kalau di lampu merah. Jadi ini vlognya ini ya. Mandi besar bersama. Mandi besar bersama. Ini motor Richard nih, motor FU kenceng anjir. Mandi besar bersama di Teplan, cuci motor 15.000. Ini HP gua getar-getar anjir. Si Adnan apa si dia ya yang ngechat? Ayo maju. Tuh ada aja anjir yang begitu. Kaget anjir. Goblok. Wih, ada Vespa. Tuh di situ tuh. Dia marahin anjir gara-gara ngebut-ngebut sama warlock. Gua emang gak ngebut-ngebut, gua kan yang motoin. Lah cepatan kemana goblok? Mengerikan, mengerikan, mengerikan.
mengerikan. Di belakang teh siapa sih, si Rangga lain? Iya, yang lainnya pada kemana? Tahu tadi kayaknya pada belok pas putaran macur dah. Di depan gua pada hilang. Ini kita pada nyuci. Depan gua mana makanya di depan bujur pelan-pelan. Pas nengok gua. Pada belok ke kanan anjir. Si bensin total sih, Jack. Oh. Di OVO. Biasa. Manusia OVO itu. Ya udah, kita stop dulu nih pada nyuci. Ini lagi cuci-cuci di teplan. Gimana, Nan? Cewek udah pulang, Nan? Mampu. Waduh. Gua gak ikut dah, gua bikin panas soalnya. Nan. Mau kemana? Belo. Belo. Ya, 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 komentar ya, ya. Nah, kan bener. Eh, Nan. Kagak nyala anjing, kagak nyala. Nyala video sumpah. Kagak. Nyala. Eh, gua ke tahu aja. Jadi lu pengen apa, Nan? Ya, di pantai mati sekarang nyala anjing. Keren anjir. Aneh aja. Aneh tapi nyata. Gua udah pengen ganti lampu lagi ini. Lampu standby gua. Lu ngevideo ini kayak video anjing ya tadi nih. Jadi habis ini nyala anjing. Habis mandi besar semua ya ini. Iya. Mandi besar. Mandi besar tuh. Ini siapa anjir? Wah, ini videonya tadi ini video habis. Mana sih asal di Ciawi? Habis ganter ke Ciawi. Enggak, WG. Mau ke kampus dia. Gua minggu gue tadi dari Karya Bakti udah lurus ke sana. Tiba-tiba video call gua mau kemana sih? Puncak anjing tapi ngete-ngete. Mainannya puncak. Ya tapi jadi air. Dulu. Jadi sekarang mau jurnal aja. Ayo mau di mana? Jurnal. Jurnal lagi. Mau enggak, Ren? Bisa warna, ayo. Goblok. Sekarang bisa warna, enggak mau. Oke, lo jangan, atuh. Balik tinggal nama. Ren, cewek sekarang di mana? Hah? Mantan masih nge-DM enggak? Nge-DM ceweknya. Mantan nge-DM, Nan. Parah banget. Enggak dianggap sih, ya. Parah, Nan. Parah sih, Adnan. Eh, belum putus ya? Iya menyet. Panas ya? Main ninggalin. Tuh aja, ja. Kemarin yang di Bukit Habibie. Apaan tuh? Tau lu? Yang di Bukit Habibie. Yang lo bilang mukanya merah. Kenapa? Itu kan dia gara-gara itu. Gara-gara apa? Mantannya ngecat. Aku ikutin warna Xiao mah biar bisa jadi fuckboy. Nah, motor fuckboy ya. Motor fuckboy dicuci. Eh, as, leg. Eh, mobilnya, motornya.